Okay, first sekali kamu nampak tak ada kotak tanda yang fit width tu? Okay. And then ada my data hash header pun kamu tick. Okay, sekarang kamu tekan next. Okay, sekarang kamu tekan dekat number 60 tu, nombor 60. 60. 60 dekat atas tu, nampak tak dekat share roulette tu, tekan tu. Bawah sikit, ah, okay. So kamu drag line tu pergi dekat nombor 1 sebelah kiri kamu. Nombor 1 sebelah kiri. Sini lagi, akan lagi. Sebelah share roulette tu. Hah? Ah, situ-situ. Nampak tak share roulette? Okay. Ah, situ. Oh, kena lagi situ. Sebelah kanan dia. Okay. Cun. Okay, dan sekarang kita tekan next. Okay, kamu finish. Okay. Okay. Okay, dia dah keluar kan? Okay, sekarang kamu klik dekat nombor 1. Klik kanan. Dekat kolom 1. Nampak tak? Dekat A tu ada 1 kan? Klik kanan. A? No, no. Bukan kolom tu. Dekat nombor 1 tu. Tak, 1. Ah, klik kanan. Kamu tekan insert. Insert. Okay, sekarang kamu rename dia punya header. Okay. Okay. Okay, yang lain semua tengok balik saya record video ni tadi. Alright, thank you. Okay. Thank you, sir. Alright.